Bumi kunjing langit kelap-kelap katon lurikin sanging alis. Ini kok Bapak mengendaki Semar Bangun Kayangan, nah, punya makna seperti apa kok akhirnya memilih lakon Semar Bangun Kayangan, Pak? Ini sebenarnya pertanyaan yang berat ini, Pak. Kayangan itu ibaratnya adalah impian dari suatu apa yang kita tuju. Semar ini sebenarnya adalah seorang begawan ya, yang turun dan kemudian menjadi rakyat biasa, mendampingi keluarga dari Pandowo. Yeah. Pada saat kemudian Semar yang seharusnya hanya menjaga dan kemudian tiba-tiba ikut ingin bangun kayangan, artinya kita sedang menghadapi ketidakpastian, Pak. Masalah global saat ini yang luar biasa, yang tentunya membutuhkan soliditas, butuh peran bersama antara aparat dan rakyat. Kali ini kita harus bersatu, kali ini kita harus kompak, karena yang kita hadapi ini dalam kondisi yang tidak biasa, sehingga kita harus melakukan semuanya luar biasa. Masalah yang dihadapi satu persatu bisa kita lalui, Indonesia bisa semakin baik, pertumbuhan ekonomi bisa berjalan, dan masyarakat seluruhnya sejahtera.